Sebagai rakyat Malaysia, mestilah menjunjung prinsip the rule of law. Kalau tidak, negara kita akan jadi sebuah negara yang huru-hara nanti dan rakyatnya akan menderita. Kita nak meneruskan fokus kita kepada pentadbiran negara untuk kita memastikan segala program yang kita telah pun luluskan akan sampai kepada rakyat. Dan kita nak tunjukkan urus tadbir negara kita di baik. Mereka mempunyai keyakinan pada negara kita dan tak ada sebab mengapa kita merasakan negara kita dalam keadaan cemas. Misalnya rating kita masih dalam kategori A. Kalau sekiranya ada pemerhatian bahawa negara kita sedang menjurus pada keadaan krisis ekonomi, sudah tentu yang antara pertama ialah rating agency akan buat penarafan downwards pada kategori kita, dan badan-badan seperti IMF, World Bank akan membuat teguran kepada kita. Tapi setakat ini mereka tak buat sedemikian. Maknanya apa yang disuarakan oleh Dr. Mahathir semua cakap-cakap politik saja sebenarnya, tetapi tidak disokong dengan fakta maupun dengan badan-badan penarafan dan badan-badan berwibawa seperti World Bank dan IMF yang biasanya kalau kita dalam keadaan krisis mereka akan buat pertemuan untuk membincang apa-apa langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan. Maknanya urus tadbir negara kita ini jalan dengan baik, bukan berarti bahawa tak ada kelemahan, tetapi pada keseluruhannya kita telah menguruskan negara kita di mana memberi keyakinan pada badan-badan penarafan. Penyertaan Tun Mahathir ini sekali lagi lah membuktikan bahawa dia akan membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang disuarakan dan dilakukan waktu dia jadi Perdana Menteri satu demi satu. Jadi it's a long list of the U-turns that he has done and will continue.